Australia. Selanjutnya, negara yang mempelajari bahasa Indonesia yaitu negara Australia. Di mana negara yang dijuluki benua hijau yaitu Australia dengan sebuah program studi Bachelor Fork di University of Southern Queensland di Australia membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Semua tentang bahasa Indonesia dipelajari di dalamnya. Tidak hanya itu, tercatat ada lebih dari 500 sekolah dasar di Australia yang mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Banyak anak-anak yang duduk di kelas 6 SD di sana telah lancar berbahasa Indonesia. Bahkan di Brookbend Anglican School Canberra, bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib bagi siswa TK hingga kelas 7 dan menjadi pelajaran pilihan bagi siswa kelas 8 hingga kelas 12. Selain itu, menurut berbagai sumber, universitas-universitas favorit juga telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah mereka, yaitu University of Sydney, Monash University, Australian National University, University of Western Australia.